Kalau lu butuh apa-apa, gua di sini. Standby, temenin lu. Matt. Ya elah. Lu kayak kagak punya iman aja. Mencintai seseorang itu boleh. Bebas lu cinta sama siapa. Pura-pura juga kan termasuk bohong, Diba. Fatin? Kenapa balik lagi? Ada yang tertinggal. Mari. Alhamdulillah. Firman, gabung. Langsung digelar aja ya, biar bisa langsung dipakai buat sholat. Iya, masa bantai yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, karpet baru nih bang. Alhamdulillah dik. Ini nih, dapat sumbangan dari Koreng. Gue langsung kasih ide sama Bang Bondan. Beli karpet aja buat musola. Ayo gak musola di mari. Kalau karpetnya dari Koreng. Astagfirullahalazim dik. Dik, lu kenapa sih dik? Selalu aja sensi sama Koreng. Perbanyak istighfar lu. Kayak gue. Wow. Biar hati lu tenang, Dik. Biar enggak berprasangka buruk terus. Sio mama. Itu kenapa karpetnya belum dibawa? Ya udah biarin. Bawa lagi aja. Rek. Lu jangan nyerah, Rek. Niat lu udah baik. Ya, jangan nyerah, lu berbuat baik. Bang, sejak kapan niat Koreng baik? Ada apa nih? Kenapa? Ayah nggak mau sholat di mari bang. Karpetnya dari Koreng. Ayah yakin banget. Kalau itu karpet dari hasil yang nggak halal. Nah, pintar itu Diki. Saya juga tidak mau. Bang Bondan, Koreng udah niat baik bang. Tolong dihargain bang. Bang, percuma niatnya baik. Kalau dari uangnya haram, hasilnya jadi kagak baik bang. Udah. Ini cuma masalah kecil lu gede-gedein. Gampang ini mah. Ya tinggal balikin aja nih karpet. Nah, kenapa lu pada bengong? Ya kan? Bener. Daripada menimbulkan pertikaian dan perpecahan, ya kan? Nah, tinggal balikin apa susahnya? Waduh. Berat, gak ikhlas lu. Ikhlas. Smet. Lu enggak mau ngobrol lagi apa? Lu sampein unek-unek lu. Siapa tahu gua bisa ngurangin beban pikiran lu. Smet. Kalau lu butuh apa-apa, gua di sini. Standby temenin lu. Matt, ya elah, lu kayak kagak punya iman aja. Mencintai seseorang itu boleh, bebas lu cinta sama siapa aja boleh. Tapi jangan berlebihan, lu harus lebih cinta sama Allah, supaya lu gak stres. Matt. Matt. Mana tuh bocah ya? Pak Kun. Dewi. Ini ya
yang bikin Wiwi Taylor loh. Ripon, bagus apa bagus? Ini souvenir pernikahan, jadi nanti tamu-tamu di resepsi pernikahan saya akan dapat ini satu-satu. Sip. Hei, Wiwi, akad nikahnya kapan tau ya? Jangan didengerin, Pak. Dia mah orangnya halu. Emak. Siapa yang iri sama lu? Wi, jangan sok cakepan deh lu. Gua mah orangnya enjoy aja. Lu tahu enggak? Mang Dharma itu dari raut mukanya udah kelihatan. Dia agak nyaman sama lu. Nyaman? Mak tahu enggak? Pak Dur itu dari raut mukanya juga enggak nyaman sama Mak. Tapi Pak Dur sama Mak oke-oke aja tuh. Gitu Pak Dur. Wi, lu ngomong apa lu? Ini buat nih, gue tembong nih, kena muka lo nih. Ngambek, emak ngambek. Bue, bapak tau gak? Kalau ngomong tuh si Wiwi tersinggung saya perempuan. Gak apa emang, ngalamin si Wiwi dulu. Apa, mau ngomong apa? Ora. Oh, dia no, suka ngeledekin saya. Salah saya. Sholat sunnah belum? Belum, Bang. Lu gak mau dapat pahala sunnah? Mau, Bang, mau. Sana sholat sunnah. Iya, Bang. Woi, Ismet udah kagak ada. Kagak ada gimana maksud lo? Udah kagak ada di dalam kardus. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina في سقرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب فضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ang, Karamat. Tadi gue denger doa lu panjang banget, Ang. Artinya apa? Oh, tadi teh doa minta keselamatan kan. Minta kesehatan jasmani sama Allah. Minta bertambahnya ilmu. Minta keberkahan rezeki. Minta rahmat ketika kita mati. Meminta rahmat setelah kita mati kan. Meminta dimudahkan tatkala kita sakaratul maut kan. Karena sakaratul maut itu berat. Meminta supaya kita dimudahkan dan dibebaskan dari siksa api neraka. Dan meminta dimudahkan saat kita dihisab nanti. Apa enggak ada doa yang lebih pendek, Ang? Gua mau hafalin. Ada sih, Kang, ada. Kang Rahmat bisa ngafalin doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa itu? Itu doa. Artinya itu, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kebahagiaan di dunia kepada kami, kebahagiaan di akhirat, dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Minta tolong. Catat ya? Iya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Fit dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini Rabbana sudah tulisin sama Latinnya juga kan. Rabbana atina fid dunia hasanah fofil akhirat. Assalamualaikum, Kakak Pang, Kakak Bu. Salam. Gawat. Kenapa?
bukan, guys. Si Isme berkumis kucing naik pohon lagi. Lagi? Ya. Robbana atin fid dunya hasanah. Mana, Pak? Mau ngafalin ini.